bumi. Saya juga merupakan satelit terbesar kelima di tata surya. Saya menjadi patokan untuk penerangan bulan di dunia. Saya melakukan gerakan mengelilingi bumi yang disebut berevolusi selama 28 hari. Saya juga melakukan gerakan berotasi selama 27 tahun kegiatan. Aku meteorit. Aku adalah benda-benda langit yang berkembangan bebas di angkasa. Aku berubah seperti dalam kegiatan. Dan jika aku terkali oleh gravitasi bumi, maka aku akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Sebelum sampai ke bumi, aku akan menimbulkan api yang bisa diduga dengan meteor. Kedua yang terdekat dari matahari dan planet keenam yang terbesar di Kartiga. Thank you.
Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeay!